Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi buat teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memperkenalkan tempat atau lokasi pertandingan yang akan diselenggarakan di Jatinangor ya. Tempatnya di depan Unpad. Jadi buat teman-teman nanti yang kebingungan lokasinya, tempatnya, nanti teman-teman bisa lihat di video ini ya. Nanti akan saya kasih tunjuk dari mulai saya berangkat sampai ke tempatnya. Kebetulan saya di sini lokasinya sudah sampai di Universitas ini nih, di depan ITB. Jadi teman-teman nanti ambil jalur kanan yang arah ke ITB. Nanti lokasinya di sana itu di depan Universitas Padjadjaran. Lokasinya di situ tempatnya. Jadi untuk patokannya teman-teman nanti dari universitas dari ITB, teman-teman tinggal lurus. Nanti kita langsung ke lokasi, kita kasih tahu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman dari arah Bandung atau misalkan ya dari luar kota, dari tol Cileunyi, nanti teman-teman tinggal ngambil arah yang mau ke Sumedang. Jadi jalurnya jalur ke Sumedang. Nanti akan melewati kampus atau universitas IPDN ya, IPDN. Jadi masuk ke IPDN, nanti masuk, ambil sebelah kiri, nanti akan ketemu Universitas ITB. Setelah Universitas ITB, di depan sana nanti ada Universitas Padjadjaran atau Unpad. Oke, kita langsung aja ke lokasi buat teman-teman yang ingin tahu lokasinya, tempatnya. Nanti saya akan kasih tunjuk di sana. Oke. Nah, ini kampus ITB ya, Universitas ITB masih maju. Jadi buat teman-teman yang di luar kota, mungkin kalau yang di dalam kota sudah tahu ya. Buat teman-teman yang di luar kota, nanti dari sini tinggal maju aja. Kurang lebih adalah sekitar 200 meter ya dari sini. Di depan Universitas Padjadjaran sudah ditemani di sini. Jadi lokasinya nanti pas mau belok arah balik lagi ke Bandung ya teman-teman ya. Jadi dari sini jangan ngebut, pelan-pelan saja karena ini lokasinya sudah dekat. Karena posisinya tepat di depan Universitas Padjadjaran, pas depan pintu masuk. Ya, jadi di sini nih, ini kita udah kelihatan tempatnya, namanya Aula Bale ya. Nah ini gerbangnya teman-teman. Ini sudah masuk ke gerbang, jadi di sebelah kanan, di sebelah sana pintu masuk Universitas Padjadjaran. Jadi sebelum pintu masuk yang arah mau belok lagi ke mana? Ke Bandung. Jadi teman-teman di sebelah kanan harus pelan-pelan berkendaranya supaya tidak terlewat. Jadi nanti pintu masuknya dari sini. Ada portal di sini nih. Sudah kelihatan portalnya ya. Jadi nanti masuk ke sini. Oke, kita langsung masuk ke dalam saja. Oke teman-teman, jadi nanti lokasinya teman-teman ingat ya, pintu masuknya di sebelah kiri, sebelah kanan ya. Kalau dari arah Bandung berarti sebelah kanan. Jadi nanti pas udah lewat jembatan yang tadi itu teman-teman pelan-pelan. Jadi patokannya nanti di sini ada pohon, tunjukkan Kak, pohonnya. Ada pohon rindang. Berarti itu sudah masuk ke pintu masuk. Jadi di sini lumayan untuk halamannya luas. Ada buat parkir motor, juga parkir mobil. Nah, jadi teman-teman nanti bisa parkir mobilnya dari sini, dan untuk parkir motornya di sebelah sana. Jadi lumayan luas teman-teman. Jadi untuk parkir mobilnya juga luas, teman-teman ya, sobat ya. Jadi di sini juga dari mulai pintu masuk sampai ke sini untuk parkirnya luas. Nah, kalau teman-teman pingin belum tahu ciri nanti buat arah balik lagi ke Bandung. Jadi ini di depan pintu masuk ya. Posisinya persis di depan pintu masuk kampus Universitas Padjadjaran. Jadi lokasinya tepat sekali di situ. Jadi di pas belokan ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi di pas belokan sebelah kanan yang mau arah ke Bandung. Jadi sebelum belok teman-teman harus sudah masuk dari pintu gerbang yang tadi saya kasih tunjuk. Oke, sekarang kita langsung masuk ke lokasi atau ke tempat pertandingannya. Assalamualaikum Pak Gagai. Waalaikumsalam. Aduh, gimana, sehat Pak Gagai? Lama udah nggak ketemu nih, lagi santai-santai ya, sambil berlatih juga ya mungkin di sini ya. Ya, ini emang lagi latihan biasa, latihan rutin. Kebetulan ada jadwal dengan ada dosen IPA, dengan mahasiswa IPA juga. Ya, kebetulan hari Minggu tuh. Ini Pak, kebetulan saya kesini tuh ada keinginan atau dari teman-teman mungkin untuk menginformasikan lokasi tempat pertandingan yang nanti akan diselenggarakan. Kalau nggak salah di pertengahan Desember sekarang ya, antara tanggal 17. Ya, tidak salah ya, 17 sampai 19. Itu pertandingan hajat dari PTMSI Sumedang ya. Ya. Ya, jadi teman-teman di sini kebetulan mungkin ada beberapa orang yang belum tahu lokasinya. Kebetulan saya di sini mampir sekalian menginformasikan buat teman-teman semua yang belum tahu lokasi atau tempatnya. Jadi sekalian saya akan menunjukkan tempat-tempat. Saya juga mohon izin nanti ke dalam nih, pingin lihat-lihat situasi lapang. Mungkin teman-teman juga ingin tahu di sana ya seperti apa lokasinya, tempatnya. Jadi saya mohon izin ke Pak Gagai. Pak Gagai juga di sini teman-teman, beliau sebagai sebagai panitia atau pengurus ya dari pertandingan ini. Ini kalau boleh tahu ini dari mulai kelas divisi apa saja Pak Gagai? Ini pemula. Oh ya, pemula ada. Lalu kadet dan ada divisi umum. Divisi umum. Nah, jadi pemula putra putri, kadet putra putri juga, lalu divisi umum ini mungkin tidak sesuai dengan istilahnya main di divisi lah seolah-olah ya, maksudnya ke divisi itu divisi 3, 4, 5, 6 untuk wilayah Sumedang ya. Oh iya iya ya, wilayah Sumedang ya ya, maksudnya divisi itu. Oh berarti nanti ini sistemnya pur and pur ya? Ya, pur and pur. Kalau yang divisi. Yang divisi. Kalau yang kadet, yang pemula itu biasa. Biasa ya. Jadi kalau untuk yang pur and pur itu yang dari mulai divisi 3, divisi 4, divisi 5 sampai divisi 6 itu pur and pur. Kalau untuk pemula divisi sampai 6 itu Sumedang ya, bukan Bandung nih. Oh, divisi Sumedangnya. Jadi kalau divisi 6 Sumedang itu sama dengan divisi 8 atau 9 ya. Cuma Bandung. 8 kayaknya, mungkin 8 ya. Oh iya iya ya. Jadi ada sedikit beda teman-teman ya. Jadi untuk kelas putra putri itu dilaksanakan di hari apa itu? Atau bareng aja digabung? Nah, di bareng memang tanggal 17-18. 2 hari? Ya, tapi tidak full. Jadi pada saat sekarang diambil, rencananya mungkin 8 besar ya. Yang 8 besar itu nanti diambil ke minggu. Oh, diambil ke minggu. Ya, untuk lanjutannya gitu ya. Dari minggu. Ya, ya, ya. Jadi begitu teman-teman. Setengah kompetisi kayaknya. Ya? Planningnya setengah kompetisi ya. Oh, planningnya setengah kompetisi. Planningnya setengah kompetisi. Ya, ya, ya. Jadi untuk pertandingan pemula kadet itu di hari di tanggal 17, berarti itu dibarengkan dengan yang non porda nggak atau itu dulu? Nggak khusus itu. Itu dulu. Pola sama kadet. Pola sama kadet. Kalau untuk yang non pordanya di hari? Bukan non porda, maksudnya divisi. Oh, yang divisi umumnya itu di hari? Itu di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu berarti dari itu tuh dari hari Jumat ya? Sabtu Minggu. Yang pemula sama kadet Jumat Sabtu. Nah, lalu yang umum Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu. Ya. Siap-siap berarti sudah sip lah seperti itu ya buat teman-teman. Kita langsung aja, Pak. Ayo, kita lihat ke dalam. Ya, teman-teman barangkali pengen tahu lokasinya. Ya, jadi teman-teman lokasinya di sini ada 4 meja. Pak, di sini ada jadwal latihan juga atau tiap hari? Saat ini sih masih tiap hari. Tiap hari ya? Jadi nggak ada jadwal latihan, pokoknya mah ada yang main, rung lah gitu ya? Nah, Aswaja jadi. Oh, jadi teman-teman untuk nama PTM-nya itu kan Aswaja. Jadi singkatan dari Aswaja itu asal wani jadi. Maksudnya asal wani jadi itu misalkan gini, saya dengan Aswani nih. Ya. Jadi dia main, ayo. Ya. Jadi untuk untuk pertandingannya itu, untuk mainnya itu kita nggak. Kalau mungkin di tempat-tempat lain ada jadwal ya, semacam misalkan hari apa. Jadi kalau di PTM Aswaja ini kapan aja mungkin bahkan tiap hari ya, tiap hari ya. Kalau misalkan pingin main sama si A ya, kalau misalkan nggak ada tinggal janjian, tinggal WA gitu aja teman-teman. Jadi untuk PTM Aswaja ini dia menyediakan tempat standby ya, Pak ya, setiap hari ya. Jadi nggak harus nunggu di WA lah, inisiatif sendiri buat teman-teman kalau yang ingin latihan. Itu di sini tuh boleh lihat teman-teman. Karena memang gimana Pak? Turnamen kayaknya minimal 6 meja. Oh pakai 6 meja? Iya. Oh dengar-dengar 10 tuh? Nggak nyampe. Nama kita mungkin 8. Maksimal 8. Oh maksimal 8. Tapi 6 kayaknya udah. Oh 6 udah ketutup lah ya untuk ngejar waktu itu udah kekejar ya dengan 6 meja. Jadi 6 meja udah kekejar teman-teman. Sebetulnya ini kalau untuk dipasang 10 ribuan masuk Pak ya? Ini bisa nyampe 12. Oh 12 bisa masuk ya. Tapi dengan 6 aja udah cukup ya. Oke ya betul. Kita ke sana teman-teman kita. Assalamualaikum. Teman-teman ini ada sekum. Teman-teman Pak, Sony Pak. Oh iya. Sony. Ini teman-teman ini sekum dari Sumedang. Pak, ini Pak mau tanya-tanya, ini katanya dengar-dengar di bulan Desember ini mau ada ngadakan pertandingan, betul ya Pak ya? Ya. Itu ada berapa kategori, dari antaranya mungkin dari pemula, kadet, 5 kategori dan akan diselenggarakan di tanggal 17. Betul ya Pak ya? 17, 18, 19. Jadi begitu teman-teman, beliau sebagai sekum dari PTMSI Sumedang Pak ya dengan Pak Soleh. Jadi buat teman-teman yang belum kenal untuk sekum dari Kota Sumedang, nah ini beliau kebetulan di sini juga sedang latihan juga Pak. Iya. Latihan nanti kita saksikan beliau lagi main ya teman-teman ya. Jadi gini Pak, kebetulan saya hari ini itu lagi berkunjung ke sini untuk memperkenalkan lokasi ke teman-teman yang mungkin para peserta ya, yang pada mau ikut. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang tidak tahu lokasinya, tempatnya. Jadi saya di sini membantu atau menginformasikan ke teman-teman agar minimal dia itu punya patokan. Oh, patokannya dari sini mulai masuk. Kadang kan suka ada yang bingung, dan juga ada sebagian juga yang ingin tahu kondisi lapang atau tempat arena bertandingnya seperti apa. Nah, kebetulan hari ini saya berkunjung di sini, jadi teman-teman bisa tahu. Jadi mohon izin sekali nih Pak nih, saya ngeliput di sini nih putar-putar. Ya, makasih. Ya. Oke, mungkin gitu aja Pak ya. Terima kasih banyak ya. Sukses acaranya, mudah-mudahan lancar sampai beres. Mangga Pak.